Kalau kurang salah satu kurang masuk. Hei, alamak, bos. Bos Farah. Cik Farah, okey Cik Farah eh. Ha. Okey, jadi sekarang ni ai okey. Juga. Tapi juga nanti aku beritahu seorang lagi akan live dalam perpuasan, okey. Okey, nari pangat. Sebelum aku mulakan, pertama aku live, aku nak beritahu yang pertama aku live melalui Facebook page dan juga daripada Vigo. Dan ada beberapa akaun lain kalau korang perasan lah kan. Dan sekarang ni topiknya hari ni, topik yang aku nak bentang kat korang hari ni ialah kacak. Kacak. Okey, kacak. Neraka atau sudu? Okey. Betul pun, takut. Al-Fatihah, yes. Al-Fatihah, just bagi Al-Fatihah je, okey. Okey. Jadi topik hari ni ialah kacak. Neraka ataupun sudu? So dalam ni sangat efektif ni. Okey. Okay, kalau korang nak tahu, hari ni dengan tema tu aku bawakan seorang jejaka handsome. Okey, seorang jejaka handsome, tampan. Okey, badan ada six pack. Misai dan bau dia tapak dua. Misai dengan bau ni tapak dua geng. Okey, ni bau ni tapak dua. Dia tak cukup habis. Okey, nampaklah dia punya dua, tapak dua. Alright, lepas tu mata dia kelabu. Okey, mata dia kelabu. Seperti mata pilihan Datuk Vida. Okey, mata dia kelabu eh. Kita jumpa kat dalam tadi. Yes. Okey. Jadi tanpa mendengarkan masa lagi, kita jemput Pian. Yes. Ini artis K-pop. Okey, artis K-pop. Okey, ini dia artis K-pop. Kau jangan nak bagi aku ada mai. Eh, tak boleh. Kena ke apa? itu perkataan Anggi tu kalau boleh kita selitkan sedikit saja. Kalau boleh dia sebut SNS kacak-kacak ni kan mestilah dia dah masuk kan. Jadi sebenarnya untuk topik kacak ni sebab tu aku pilih orang yang sebenar. Okey, orang yang sebenar. Okey, orang yang sebenar kacak. Bukan kacak eh. Dia punya bukan orang tak sebenar. Ni orang yang sebenar. Jadi topik kacak neraka dan syurga ni jadi aku bawa orang yang betul-betul kacak. Okey, untuk korang semua. Okey. Jadi untuk segmen kacak ni, okey, pertama sekali alang-alang Pian dia datang daripada mana? Kau datang daripada mana? Daripada Subang Jaya. Daripada Subang Jaya. Ha. Subang Jaya tu daripada airport, okey.